Hai, selamat datang di video tutorial SketchUp bersama saya Wahyu dari wahyuscript.web.id. Sekarang saya akan mencoba membuat SketchUp ini menjadi benar-benar kepunyaan Make tanpa ada embel-embel, trial, dan lain sebagainya. Saya close lagi ya. Pada bagian kalender di kanan bawah desktop terdapat menu ini ya. Saya akan memajukannya sekitar 1 bulan ke depan. Anggap saja 31 Desember. Change the time di sini. 31 Desember, kemudian oke. Saya refresh. Nah, pro trial sudah expired di sini ya. Jadi sekarang murni milik SketchUp Make versi gratis. Pro trialnya sudah expired. Langsung saya masuk saja ya ke SketchUp Make-nya. Nah, seperti ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang user interface ini, tampilannya, dan apa saja yang membedakan antara Pro dan Make. Hanya sebagian kecil saja. Nanti sambil berjalan di video berikutnya, sambil saya jelaskan pula apa fasilitas terbarunya. Nah, pada video sebelumnya, bila saya klik file, send to layoutnya terbuka. Sekarang tertutup. General report pun tertutup. Di bagian edit tidak ada ya. Kemudian view juga tidak ada. Pada bagian kamera pun tidak ada. Ini nanti menyala bila Anda melakukan sesuai yang ada di keterangan, kecuali tulisannya Pro only. Pro only berarti harus menggunakan SketchUp Pro. Draw di sini tool. Nah, ini SketchUp Pro, Solid Tool juga SketchUp Pro. Toolbar ini adalah bawaan standarnya. Saya akan menghilangkan bagian instruktur. Instruktur berfungsi untuk memandu Anda sebenarnya. Cuman bila Anda kurang suka, Anda bisa menghilangkannya. Ini adalah toolbar standarnya ya. Toolbar standarnya akan saya rubah. Akan saya rubah menjadi lebih ramping. Saya masuk ke view toolbar. Option di sini ya, option large iconnya saya hilangkan centangnya, dia akan berubah jadi kecil. Bila saya klik, dia berubah menjadi besar. Toolbar saya getting start saya hilangkan, kemudian saya memilih large tool set, kemudian standard di sini standard ya. Solid tool tidak berfungsi semuanya karena sebagian pro only. Shadow, nah ini shadow, kemudian style, view saya butuhkan, layer juga saya butuhkan, dan sepertinya itu saja sudah cukup untuk proses pemodelan nantinya. Saya tata ya biar rapi. Tinggal mainan geser-geser mouse saja. Nah, seperti ini. Nanti semua akan seperti ini ya. Akan saya gunakan tampilan seperti ini untuk proses modelingnya menggunakan SketchUp Make. Plugin tidak ada di sini ya karena versi gratisnya.
Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Bagi Anda yang mungkin kesulitan mengakses video tutorial di channel YouTube saya, atau kesulitan mendownload video di channel YouTube saya untuk dilihat secara offline, Anda bisa memanfaatkan fasilitas menu store di website wahusgroup.web.id. Klik menu store, kemudian klik subkategori free tutorial YouTube in DVD. Selain free tutorial, Anda juga dapat membeli premium tutorial yang saya sediakan. Selain di wahusgroup.web.id, Anda juga bisa membeli free DVD tutorial YouTube ataupun premium tutorial di website bukalapak.com wahyugk dan juga di website tokopedia.com wahusgroup. Bila Anda mengalami permasalahan setelah melihat video tutorial saya, Anda bisa menggunakan fasilitas diskusi ya di channel YouTube saya, atau juga bisa melalui fanpage Facebook wahusgroup, dan juga bisa memanfaatkan menu kontak di website wahusgroup.web.id. Di menu kontak ini, secara global, baik yang free tutorial di video YouTube ataupun premium tutorial, silahkan ditanyakan di sini bila mengalami kesulitan. Luangkan sedikit waktu Anda untuk mengisi testimonial di website wahusgroup.web.id. Terima kasih. Bye.